Ah, ya. Yeah. Okey, baik. So, kita dah lihat bahawa okey, kita dah hari tu kita sambung tentang sumber air. Jadi, kita nak lihat hari ni hari tu kita telah belajar tentang sumber air. So, sumber air ada dua. Ingat eh, iaitu air permukaan dan juga air bawah tanah. Dan air permukaan ni kita dah belajar iaitu ada dua proses hidrologi, iaitu yang pertama intersepsi dan juga infiltrasi. Baik, apa perbezaannya cikgu? Intersepsi ni sebenarnya adalah proses air hujan yang jatuh di permukaan daratan tetapi tidak menyerap ke dalam tanah. Contohnya air-air sungai, kemudian juga okey air-air takungan seperti tasik, itu air yang dikatakan sebagai intersepsi, so itu proses menyebabkan air bertakung. Tapi infiltrasi, okey, jadi itu kalau infiltrasi sebenarnya air yang diserap ke bawah tanah dan diserap ke dalam tanah, itu dipanggil infiltrasi. So macam Ainsul katanya, cikgu kalau saya tertulis air permukaan sebagai air daratan, akan dikira ke? Baik, sebenarnya kedua-dua ini dikatakan sebagai air daratan. Okey, kedua-dua ini. Sama ada okey air permukaan ke ataupun air bawah tanah, itu dikatakan sebagai air daratan. Cuma okey, permukaan daratan ke dalam daratan tu. Jadi kalau air bawah tanah bermakna air dalam daratan tu. Kalau air yang di atas seperti sungai dan tasik, itu dipanggil air permukaan daratan. Jadi kena betul-betul spesifik. Betul-betul spesifik, dan itu dikira juga. Okey, cikgu ada beza ke air mineral dan air biasa? Yes, memang ada. Contohnya macam air sungai ni. Kau nampak belakang cikgu ni. Ada air ni kan? Air terjun kau. Air terjun sungai, rasa nak mandi, buka baju. Jom, jom, jom. Eh, salah. Bukan sekarang. Okey. So, air ni ini adalah air yang dikatakan sebagai air biasa, iaitu air permukaan. Okey, air permukaan melalui sungai. Tetapi air mineral yang dalam botol tu, botol warna hijau tu, air mineral tu biasanya air bawah tanah. Kebiasaannya air bawah tanah yang diambil, dibawa keluar. Itu dipanggil air mineral. Nampak tak perbezaannya Nur Ariana? Perbezaan dia. Ya betul, dia filter lah kan. Ya betul, air mineral itu telah difilterkan lah. Bersihkan daripada benda-benda asing lah. Okay, air mineral. Dan kamu kena ingat di luar sana tu, okay, air mineral ada beberapa jenis. Okay, ada beberapa jenis, iaitu ada air mineral, okay, ada air yang reverse osmosis, okay, air RO dipanggil reverse osmosis, dan satu lagi drinking water. Okay, ada tiga perbezaan biasanya air mineral tu botol hijau, iaitu diambil daripada bawah tanah. Kemudian air reverse osmosis, biasanya air itu diambil daripada air pipe, kemudian dia akan insuling, akan dia proses penyulingan dan dia akan botolkan menjadi air reverse osmosis. Kemudian air yang drinking water itu adalah air masak sebenarnya. Air masak yang dibotolkan, itu drinking water. So mana satu lagi bagus? Air bawah tanah ke reverse osmosis? Sebenarnya yang lebih baiklah air mineral lah. Air mineral sebab dia semula jadi. Dia tidak melalui proses-proses yang dibuat oleh manusia. Secara umumnya lah Secara umumnya. Okey, baik. So, kita telah lihat tentang air, okey, permukaan. So, hari ini kita nak sambung tentang air bawah tanah. So, apa itu air bawah tanah? Okey. Air bawah tanah ni, okey. So, kita nak sambung di sini ya. Betul dia, kita kat sini kan dia. Dia, kita nak sambung kat sini kan, betul? Betul kan? Betul eh? Okey. Kan? Cinca. Okey, macam mana nak sebut tu? Cinca? Macam tu eh? Okey. Baik. Baik. Air bawah tanah ni sebenarnya bermaksud air yang tersimpan dalam lapisan tanah atau batuan yang terletak di bawah permukaan bumi. Malaysia rupa-rupanya mempunyai kira-kira 5,000 bilion meter padu simpanan air bawah tanah yang mana ianya belum diterokai.
Maknanya di bawah tanah kita banyak air. Memang banyak air, air bawah tanah. Dan setakat hingga ke hari ini, hanya 3% air bawah tanah yang digunakan di Malaysia. 3% saja. Macam mana digunakan cikgu? Ada sesetengah kawasan yang mana mereka menggali, okay, menggali perigi. So air bawah tanah akan keluar kat dalam perigi kan. So dalam perigi tu, itu dikatakan air bawah tanah. Air bawah tanah, perigi eh, dalam perigi. Okay, dikorek-korek dalam-dalam kan. Itu dikatakan sebagai air bawah tanah. Baik, inilah dia proses kitaran semula ataupun kitaran air. Di mana kalau kita lihat apabila hujan turun, nak tengok daripada mana ni cikgu? Sebenarnya kita tahu apabila hujan turun, okey, ada sesetengah air, okey, akan, okey, melalui aliran air permukaan pergi ke sungai dan daripada sungai pergi ke laut. Dan daripada sini juga, okey, kita tahu ada proses sejatan naik ke atas. Begitu juga wap air yang ada di permukaan akan naik ke atas, okey, dan dia akan pergi membentuk awan kat sini, dan daripada situ akan turun semula menjadi hujan. Tetapi ada, okey, bila air hujan tu turun, ada dua, okey, keadaan yang berlaku, iaitu air itu turun akan pergi ke larian permukaan dan ada sesetengah air yang akan diserap ke dalam tanah. Dan air itu berkumpul di bawah, menjadi air bawah tanah. Nampak tak? Jadi ini antara proses-proses yang berlaku, okey, untuk pembentukan air bawah tanah. Okey. Jadi inilah dia proses dia. Okey. Dan kalau nak dimentionkan lagi, okey, sebenarnya kita ada belajar tadi tentang intersepsi dan juga infiltrasi kan? Okey, yang dikatakan intersepsi adalah di sini. Yang di sini ini dipanggil intersepsi, iaitu proses air hujan yang turun dan dia mengalir di permukaan daratan. So ini dipanggil intersepsi. Manakala air yang diserap ke dalam tanah, ini dipanggil infiltrasi. Okay. So ada dua keadaan. Boleh faham? Setakat ni ada soalan nak tanya? Tak ada eh? Okay, tak ada eh? Okay, bagus. Kalau ada soalan nak tanya, terus bertanya. Jangan diam-diam. Yang lain-lain ni, cikgu selalu kan, tengok kan, dalam kelas kita ni kan, kalau yang berborak tu kan, Asyik-asyik, Ain Zulaika, ataupun Sasi, ataupun Dia Widian, ataupun Ariana, ataupun Ellie, serta juga kadang-kadang adalah Zahra Syasmin, dan juga ada juga Hanif. Yang lain-lain mana? Tak nak bertanya ke? Seperti Adib Aidin ke? Ataupun Alia ke? Amira ke? Daeng Zafran ke? Tak nak tanya ke? Tanya je, tak tahu. Nanti sekarang kamu kalau tak tahu, kamu kena bertanya. So tak tahu bertanya. Boleh eh? Jangan berdiam diri eh. Tak ada lagi cikgu. Okey, bagus Adib. Okey, bagus. Okey, bagus Faris Dedinj. Okey. Jangan malu, jangan segan. Kalau subjek sejarah, subjek geografi, ni bapaknya. Korang terkenal, ini bapaknya. Okey, tanya bapak korang ni. Okey, jangan malu, jangan segan. Korang ni anak-anak cikgu je ni. Okey. Baik. Air Zulaika. Okey, kita tanya cikgu, air perigi dikira sebagai air bawah tanah kan? Macam mana air perigi berfungsi? Sebenarnya air perigi ni, Air Zulaika, okey, tanah dia akan korek buat lubang, kemudian lubang sampai ke dalam, sampai bertemu air mata air. So air mata air, air bawah tanah itu akan terkumpul dalam perigi tersebut. Dia terkumpul dalam perigi tersebut sampai ke atas. Maka orang akan ambil air daripada situ untuk kegunaan harian. Air mata air itu air bawah tanah lah sebenarnya. Air mata air itu air bawah tanah. Ya, betul. Air mata air. Bukan air mata. Bukan air mata. Okey? Bukan. Dia air mata air. Air mata ni tak cukup kau nak minum.
air mata ni meleleh je, tak tak cukup. Okey, jadi air mata, air, okey, baik. Kemudian kita nak lihat di sini. Okey, sama-sama air Zulaika. Punca krisis air di Malaysia. Ha, air di Malaysia banyak. Kita pelik, air Malaysia banyak. Tetapi Malaysia tidak terlepas daripada krisis air. Walaupun kaya dengan sumber air. Kalau kamu nak tahu apa itu krisis air, cikgu. Baik, krisis air ini sebenarnya merujuk kepada situasi kekurangan sumber air yang dapat digunakan. Itu maksudnya. Krisis air bermaksud kekurangan sumber air yang dapat digunakan. Dan krisis air ini pernah berlaku di Malaysia. Seperti di Selangor, Selangor kerap lah, Putrajaya dan Kuala Lumpur pada tahun 2014. Dan ada banyak punca kenapa berlaku krisis air. Mungkin korang sendiri pun pernah kan, tiba-tiba mak kamu kata, okey, jimat-jimat air, nanti kita akan menghadapi menghadapi krisis air. So air tak ada. Hari ni, esok, lusa tak ada air. Habis macam mana? Tak apa, tak apa. Nanti kita kita simpan air. Kita kumpul air dulu dalam tempayan ke, dalam baldi ke. Nanti kamu semua kena pakai sikit-sikit. Ah, pakai sikit-sikit. Guna botol. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Mak akan suruh kumpul air dalam baldi. Ya. Yeah. Sebab, tapi Selangor paling banyak mengalami kekurangan air. Kenapa sebenarnya ni? Kenapa? Okey, yang pertama sekali kita lihat. Okey, apa yang berlaku sebenarnya adalah okey, ya, iaitu okey, pertama sekali iaitu berkaitan dengan penebangan hutan di kawasan tadahan air. Itu pertama, penebangan hutan di kawasan tadahan air. Ya, terlebih air banjir. Kemudian yang kedua, fenomena cuaca. Cuaca juga memberi kesan kepada kekurangan air. Yang ketiga iaitu pembuangan sampah. Sampah memang berlaku. Nanti kita tengok satu-satu ya. Yang keempat, permintaan tinggi dalam sektor perindustrian di mana kawasan-kawasan kilang memerlukan air yang banyak. Especially kilang-kilang membotol air. Air minuman ya. Kilang FNN di Shah Alam. Kemudian kilang apa lagi? Kilang Pepsi ke? Kilang apa lagi? Kilang air. Itu semua memerlukan air yang banyak. Kemudian yang kelima iaitu pencemaran. Baja kimia dan racun serangga menyebabkan air itu menjadi tercemar dan tidak boleh disalurkan ke rumah-rumah. Dan yang keenam, sebab peningkatan populasi penduduk. Maknanya bilangan penduduk yang semakin bertambah, maka penggunaan air pun bertambah banyak. Jadi itu menyebabkan punca kepada krisis air di Malaysia. Jom kita tengok satu-satu. Okay. Pertama sekali kita lihat penebangan hutan di kawasan tadahan air. Okey, penebangan hutan di kawasan tadahan air ini, hutan kita tahu merupakan ekosistem. Maknanya satu okey, sistem yang berkait antara satu sama lain yang penting untuk sumber bekalan air bersih. So, apabila penerokaan hutan, maknanya hutan diteroka, dibuka secara meluas dalam kegiatan pembalakan dan juga pertanian. Pembalakan dan pertanian menjadi punca hakisan tanah. Bila hakisan tanah ini berlaku, maka pemendapan, pemendapan ya, maknanya tanah-tanah itu akan mendap dalam air sungai. Jadi, okey, dan hakisan cerun menjejaskan bekalan serta kualiti sumber air. Kualiti air pun akan berkurangan. Okey, nak tanya, korang faham tak macam mana ianya berlaku? Penebangan hutan menyebabkan okey, krisis air. Agak-agak korang faham tak? Okey, Faris Dennis kata tak faham. Yang lain-lain faham ke tak faham? Boleh-boleh digest tak? Apa dia cakap sebenarnya ni? Boleh-boleh digest ke? Apa benda ni, apa cerita sebenarnya ni? Hutan membekalkan air, okey. Okey, baik. Jom kita tengok. Faham tapi tak faham? Tak sangat. Okey, jom kita tengok. Kita tengok yang ini, gambar tadi ya. Gambar yang ini. Okey.
Baik, bila kita tengok gambar yang ini, okey, kita perhatikan eh. Okey, cikgu padam dulu. Okey, boleh padam eh. Boleh padam rupanya. Okey. Baik. So, kita lihat kawasan-kawasan ini eh. Okey. So, okey. Baik. Itu tak boleh guna. Ya, yeah, betul. Okey, sebenarnya kesimpulannya begini. Okey, begini eh. Okey. Bila hujan turun, kamu perasan tak apa yang ada di kawasan bukit-bukit ini? Kawasan bukit-bukit ini ada banyak pokok-pokok, betul? Banyak pokok. So, bila banyak pokok menyebabkan aliran air itu perlahan. Okey. Sekejap. Okey, baik. Kita lihat. Okey, mungkin ramai tak faham. Baik, cowboy sayang. Baik, sayang. Alright, so kita lihat contoh gini. Beginilah. Okey, cikgu lukiskan eh. Baik. Okey. Kita lihat. Okey, sebenarnya let's say kita buat okey, bukit bukau begini. Okey. Baik. Kita tahu kan bahawa di atas bukit bukau ini dia ada banyak pokok-pokok, betul? Pokok-pokok. Okey. Pokok-pokok hutan semua. Jadi, okey, apabila hujan turun, dia akan mengalir ke sungai. Okey, mengalir ke sungai di sini. Okey. Okey, jadi dia akan mengalir ke sungai. Baik, apa yang berlaku sebenarnya adalah apabila hujan turun, so cikgu akan ambil warna lain. Baik, so bila hujan turun, okey, apa yang berlaku adalah pokok-pokok ini akan memperlahankan air itu. Memperlahankan jatuhan air ke atas tanah. So air itu akan jatuh ke daun, kemudian dia akan jatuh ke dahan, perlahan-lahan turun ke batang pokok itu dan dia akan turun ke bumi. Kemudian air itu akan perlahan-lahan kita tahu dia akan bergerak mengalir masuk ke dalam sungai. Nampak tak? Dan ada setengahnya yang akan masuk ke dalam bumi menjadi air bawah tanah. So fungsi pokok ini untuk mengekalkan kawasan ini supaya ini dikatakan kawasan tadahan air. Ini semua dipanggil kawasan tadahan air, hutan ni eh. Dipanggil kawasan tadahan air. So, itu fungsi hutan. Baik, katakanlah okay, tiba-tiba hutan ditebang. Okay, so bila hutan ditebang, kita tinggal dia punya okay, dia punya tunggul-tunggul kayu je. Baik, tunggul-tunggul kayu ya. Apabila tunggul-tunggul kayu ini, maknanya daun dah tak ada, pokok dah tak ada. So apa yang berlaku apabila air hujan turun, okey, air hujan turun, maka air itu akan terus kena pada tanah. Bila kena terus kepada tanah, tanah akan menjadi longgar. Bila tanah akan longgar, maka tanah itu bersama air akan masuk ke dalam sungai beserta dengan tanah-tanah yang dihakis. Nampak tak? Selamat petang. Okey, air dan tanah itu akan dihakis masuk ke dalam sungai. Dan ini menyebabkan air sungai menjadi keruh dan kotor. Dan ini menyebabkan tercemar. Nampak tak? Kenapa boleh tercemar? Iaitu proses hakisan. Hakisan air itu menyebabkan air itu okey tercemar kerana tanah-tanah dan kotoran-kotoran akibat daripada hakisan. So sebab itu pentingnya untuk jangan tebang pokok. Jangan tebang pokok di kawasan bukit bukau. Nampak tak? Jadi itu menyebabkan krisis air. Bila air dah kotor, tak boleh gunalah untuk kegunaan harian, tak boleh.
Tak boleh. Nampak tak? Sebab itu ini penting. Dah sebelum tu, korang faham ke? Tak boleh filter ke? Okey, benda ni berlaku time hujan. Tiba-tiba air tu dah ke sini. Kemudian dah keruh. Okey, bila dah keruh macam ni, okey, agak terlambat untuk filter. Boleh difilterkan, tetapi mengambil masa yang lebih panjang. Mengambil masa yang lebih panjang. Kenapa? Kotorannya banyak. Berbanding dengan kalau kita lihat air yang sedia ada bersih ni, okey, dia bersih. Air yang daripada pokok, daripada hutan yang ada banyak pokok, airnya lebih bersih. Nampak tak? Boleh faham ke tak boleh faham? Boleh faham tak? Penebangan hutan menjejaskan kawasan tadahan air. Inilah yang berlaku. Boleh faham ke tak boleh faham sekarang? Tak faham tak apa, boleh tanya. Tak faham tak apa, boleh tanya. Cikgu siap lukis lagi. Okey. Cikgu siap lukis lagi. Boleh faham ya? Okey, bagus. Walaupun lukisan cikgu tu ala-ala kan? Ala-ala je kan? Tapi yang penting boleh faham. Okey. Baik. So, kita teruskan lagi. Baik. Itu pertama, penebangan hutan di kawasan tadahan air. Baik. Yang kedua, iaitu fenomena cuaca. Yang kedua, fenomena cuaca. So, kalau kita lihat di sini, yang kedua fenomena cuaca iaitu cuaca seperti kemarau dan El Nino merupakan salah satu punca berlakunya krisis air di Malaysia. Kat rumah tu air daripada hujan ni. Baik, Zara Syasmin, ya. Air yang kita guna kat rumah tu, yang dekat sink kamu tu, yang dekat shower kamu tu, itu sebenarnya datang daripada air hujan. Tapi air hujan tu telah turun ke bumi dan telah ditakungkan di pusat-pusat penapisan air. Maknanya ada kawasan kolam-kolam apa, kolam-kolam tapisan air. Daripada kolam itu dah ditapis-tapis-tapis, dah filter semua, baru masuk ke dalam kamu punya batang paip. Okey, hantar ke batang paip dan sampai ke rumah. Ya, yeah, betul. Okey, baik. So, pada tahun 2016, berlaku fenomena, 2016 berlaku fenomena El Nino yang menyebabkan kemarau panjang di seluruh semenanjung Malaysia. Ini menyebabkan penyusutan aras air. Penyusutan itu maknanya pengurangan aras air di empangan. Empangan Timah Tasuh dan empangan Tasik Merah di Perak. Sehingga mencapai tahap kritikal. Kenapa? Kerana tak ada hujan. Kerana tak ada hujan. Jadi fenomena El Nino ni sebenarnya, okey, kalau kita lihat paras air di sini ya, info geografi, paras air di empangan Bukit Merah dan empangan Timah Tasuh merosot dengan mendadak. Lalu pembenihan awan terpaksa dilakukan untuk mengelakkan krisis air berlaku di sesetengah kawasan. Baik, mungkin ramai yang kata, cikgu, saya tak fahamlah fenomena El Nino ni. Baik, fenomena El Nino ni kerana apa tahu? Kerana satu ketika dahulu pernah berlaku, okay, tiba-tiba sewaktu hujan, sepatutnya musim hujan tapi tak hujan. Kering, panas saja dan ianya berlarutan sampai ke 4 bulan, 5 bulan panas. Kadang-kadang 6 bulan panas. Panas ni maksudnya apa? Tak ada hujan. Tak ada hujan. Kerana apa? Okey, apa sebabnya? Kerana tiupan angin yang membawa hujan itu, okey, tiupan angin yang membawa awan ni, awan yang membawa hujan tu, angin tu telah tiup awan itu pergi tempat lain. Awan tu sepatutnya datang ke semenanjung Malaysia, tapi tiupan angin yang telah bertukar menyebabkan angin tu telah meniup awan itu pergi tempat lain. Menyebabkan semenanjung Malaysia tidak mengalami hujan. Kerana awan tu yang sepatutnya bawa hujan telah pergi tempat lain. Ditiup angin. Itulah dia fenomena El Nino. Okay. Jadi menyebabkan kawasan empangan-empangan yang menakung air menjadi semakin surut. Airnya semakin semakin surut. Itu yang membimbangkan. Bila air surut, maka kemungkinan besar kita tidak akan dapat
kita tidak akan dapat lagi menggunakan air seperti biasa. Nampak tak? Jadi bahaya sebenarnya tau. Dan oleh kerana memandangkan kamu semua dah tahu tentang rupa-rupanya ada takungan air, rupa-rupanya ada empangan yang menakung air sebelum air itu masuk ke dalam batang paip dan sampai ke rumah kamu. Kenapa dipanggil El Nino? Okey, itu sebenarnya perkataan El Nino tu diberikan oleh para saintis. Okey, para saintis berkaitan dengan El Nino. Cikgu pun tak tahu kenapa dipanggil, apa relevannya dipanggil El Nino. Tetapi merujuk kepada satu situasi di mana okey tidak ada hujan, berlaku kemarau. Berlaku kemarau. Ya, betul. Kita semua pernah mengalami. Kita semua pernah mengalami El Nino, iaitu fenomena kemarau panjang. El Nino sebenarnya. Ya, betul. Mungkin ramai yang pelik. Cikgu, sebenarnya apa maksud El Nino? Ramai yang tanya tentang El Nino. Okey. El Nino ni sebenarnya memang dia bermaksud tentang berkaitan dengan fasa-fasa pemanasan bumi. Okey. Kalau kamu nak tengok juga mungkin. Okey. So kalau kita lihat di sini ya. Cikgu sharekan informasi tentang ini. Bukan El Nino. Okey, ini dia. Okey, dalam Wikipedia pun ada. Okey, dalam Wikipedia pun ada Dia kata apa? El Nino merupakan fenomena fasa berlawanan putaran iklim yang dikenali sebagai getaran El Nino. Ini merujuk kepada perubahan besar, dan El Nino sebenarnya bermaksud anak lelaki. Manakala La Nina bermakna anak perempuan. El Nino dalam bahasa Sepanyol bermakna anak lelaki. Okey. Dan kita lihat di sini, okey, puncanya adalah El Nino adalah kejadian semula jadi. So ia berlaku apabila ya angin biasa bertiup dari kawasan lautan Pasifik di benua Amerika Selatan menuju ke kawasan Australia dan benua-benua lain. Apa kaitannya? Tak tahu. Tapi El Nino ni sebenarnya menyebabkan pengeringan air. Maknanya menyebabkan fenomena di mana awan-awan yang membawa hujan ditiup angin pergi tempat lain. Ditiup angin pergi tempat lain, maka tempat kita tak ada hujan. Itu yang menjadi satu kebimbangan lah. Dan kita semua pernah alaminya. Kau ingat tak yang kau orang pernah mak ayah kamu suruh jimat-jimat guna air tu, air tak ada. Pergi letak baldi, kumpulkan air. Pernah dengar tak? Pernah tak? Okey. Ya, itu bermaksud waktu itu kita mengalami krisis-krisis air. Yes. Dan, okey, sementara kita masih ada masa, mungkin kita boleh lihat tentang di manakah empangan Tasik Merah. Okey. Empangan Tasik Merah di mana? Tapi ingat masih ada. Ya, betul. Empangan Tasik Merah ke empangan Tasik Bukit Merah? Bukit Merah. Okey, Tasik Bukit Merah. Okey, jom kita tengok. Kolam Bukit Merah di mana tu? Inilah dia. Kolam Bukit Merah ini okey, sebenarnya pernah dia ada Bukit Merah Lake Town Water Park kat situ. Dan juga dia ada kolam Bukit Merah yang menjadi tempat takungan air. Tempat takungan air. Okey. Dan ini dikatakan sebagai kawasan untuk membekalkan air di sekitar negeri-negeri seperti Perak, Kedah dan juga di sebelah Perlis. Okey, ini takungan-takungan air. Begitu juga satu lagi empangan yang popular sebenarnya adalah empangan sungai Selangor. Okey, empangan Sungai Selangor. Okey. Okey. Baik. So ada yang bertanya empangan Sungai Selangor. Okey. So kalau kita lihat di sini FPS cikgu banyak kot. Okey. Oh, korang tengok lain. Korang tengok cikgu punya tab.
Memang cik, okay, sebenarnya PC cikgu ini PC cik, PC ya. PC cikgu sebenarnya adalah spek game. Okay, spek untuk gaming. Sebenarnya gaming dia memang boleh pergi sampai ke memang sampai memang yang the highest game yang boleh digunakan, yang boleh dimainkan. Even simulation pun boleh pakai kat sini. So dia punya spek memang tinggi lah. Jadi sebab tu cikgu boleh buka tab banyak. Sebab cikgu bukan sekadar, cikgu tak main game. Cikgu tak main game. Cikgu buat untuk mengajar kelas online. Yang kedua iaitu cikgu banyak gunakan untuk apa? Untuk edit music. Sebab cikgu suka music. So cikgu edit music. So ada software music. Kemudian cikgu ada suka edit video. So cikgu suka edit video. Okay. Jadi banyak kegunaan untuk itulah. Banyak pakai apa? Okay, kalau edit video banyak pakai Filmora. Okay, kalau video pakai Filmora. Okay, yes, pakai Filmora lah sebenarnya. Okay, so bagus, memang bagus. So let's say kalau katakan kamu, kalau kamu, mak kamu, ayah kamu katakan nak cari laptop ke apa semua kan, cikgu rasa jangan pakai laptop lah, lebih baik pakai PC. Sebab dia punya spek lebih tinggi, lebih power lah. Cuma dia tak boleh bergerak lah, tak boleh bawa sana kemari kan. Tetapi dia boleh untuk buat macam-macam. Okay, so ini empangan Sungai Selangor. Okay, ini empangan Sungai Selangor. Nampak tak tangkungan air dia besar? Okay, empangan Sungai Selangor. Dan boleh ke untuk kita turun nak tengok kat mana empangan Sungai Selangor ni? Tempat-tempat yang menarik untuk kita lihat. Okay, so kita boleh turun sekejap, iaitu di empangan Sungai Selangor, iaitu di sini. Jom kita lihat empangan Sungai Selangor. Ini dia. Nampak tak? Inilah dia empangan Sungai Selangor. Ini masa ni air tinggi ya. Air banyak ni. Okey, empangan Sungai Selangor. So dia sebuah takungan air dan dalam ni penuh dengan ikan dan semua lah. Memang banyak ikan lah, macam-macam jenis ikan ada. So empangan Sungai Selangor ni, okey, air dia akan turun ke bawah ni. Okey, air dia turun ke bawah di sini dan daripada sinilah, okey, akan ditapis. Dia akan melalui proses penapisan. Eh bang, tepi bang. Alah kau ni bang, orang nak belajar ni, tepi sikit kan. Bang, buat apa tu? Bang, tak baik kencing dekat pokok bang. Abang pergi, pergi. Tak baik bang. Abang pergi cek toilet. Abang, okey. Tak baik bang kat sini. Orang ramai ni bang. Tak malu ke? Abang ni. Tapi bang. Kan? Okey. Husnuzon. Husnuzon. Okey, Husnuzon. Dia main phone kot. Okey. Baik dia main phone. Ini tempat rekreasi lagi ya. Menjadi tempat untuk orang. Jalan-jalan, ambil gambar. Okey. So mancing pun banyak kat sini. Orang yang mancing pun banyak kat sini. Okay, so ini empangan yang mana kita lihat. Inilah dia. Okay, empangan Sungai Selangor yang menjadi puncak air. Ya, nampak semut. Kaki yang ada penduduk tu nampak semut. Waktu kali pertama manusia, manusia dan hewan hidup di bumi ini mengalami El Nino Lanina, keadaan kucak-kacir tak? Okay, baik, secara umumnya, okay, untuk waktu kali pertama manusia-manusia dan haiwan-haiwan yang hidup di bumi ini mengalami El Nino La Nino, keadaan kucak-kacir tak? Well, tidak direkodkan, okay, sebenarnya tidak direkodkan berkaitan kejadian-kejadian El Nino dan La Nina semasa zaman dahulu, kecuali kalau kamu masih ingat, iaitu fenomena hujan yang lebat menyebabkan banjir. Iaitu di mana semasa zaman Nabi Nuh. Sebab itu Nuh kena buat kapal. Ingat lagi tak? Cerita zaman Nabi Nuh, Nabi Nuh kena buat kapal. Okey. Di tengah-tengah padang pasir, orang-orang keliling kata apa? Kau ni gila lah. Tengah-tengah padang pasir ni mana ada hujan, mana ada apa, mana ada air sungai. Tapi diperintahkan oleh Tuhan untuk membina bahtera. Bahtera tu maknanya kapal yang besar. Suddenly, okay, tiba-tiba okay, berlakulah hujan yang lebat dan menyebabkan kawasan itu banjir. Jadi itu mungkin dikaitkan dengan, boleh dikatakan dengan fenomena La Nina. Mungkin boleh dikaitkan dengan fenomena La Nina. Tetapi itu semua adalah kuasa Tuhan lah. Okay, so itu berkaitan dengan